Oke. Selamat sore, balik lagi channel saya, bro. Hari ini ada agenda ganti ban depan motor Ninja ini, cuy. Jadi karena ban ini udah habis ya, mau ganti yang cukup uangnya aja lah. Karena untuk ban motor kayak gini lumayan cuy harganya, cuy. Target utama sih carinya Maxxis ya, tapi kurang tahu di Jogja udah ada belum nih. Ini gue bareng adek gue nih di belakang. Ayai. Rencananya mau ke Planet Ban karena ya di situ yang nyampotnya aman gitu hasilnya. Deket sih sebenarnya dari rumah, makanya gue cuma pakai celana pendek doang. Terus pilihan lainnya itu Maxxis, kalau nggak Maxxis itu Michelin. Cuma kalau harganya kemahalan ya cari yang agak murahan lah. Karena motornya nggak terlalu buat yang nikung-nikung gitu kok. Ya kalau memang budgetnya cukup, nanti kalau yang ada Diablo Rosso itu ambil yang itu. Soalnya kemarin nanya-nanya 600-an ukuran standarnya ban depan Ninja ini, cuy. Ini motornya speedometernya rusak, cuy. Ini jalan berapa coba, tulisannya aneh banget. Entah sensornya, entah speedonya. Tapi kalau menurut gue sensornya sih, bacanya ada asal itu. Nah, tempatnya cuma kanan sini doang sih. Deket banget kan, anjay. Dah sampai di Planet Ban, cuy. Nanya dulu ya, ada nggak ya? Alhamdulillah cuy, ganti juga ban ganteng ini. WD Diablo Rosso Pirelli Sabebara. Ganti ban Pirelli. Murah ternyata cuy, nggak nyampe 600 malah. 529 udah sama masang, udah tambangin, udah segala macam, udah ngecekin juga bannya, velgnya udah. Di gua ganti di Planet Ban cuy. Asik sih. Pelawannya bagus, cuma ya mereka nggak punya pedok sih, karena memang motor kayak gini memang jarang sih diganti di ban di tempat seperti itu. Tapi mereka ada alat yang kayak besi tadi, tapi itu udah bisa kok. Ya overall bagus, dan yang penting velgnya tuh nggak ngelupas cuy. Dia nggak ngerusak velg, dia masangnya udah pakai alat yang canggih gitu kan, yang udah pakai alat semuanya. Jadi aman cuy, kalau di bengkel-bengkel ban biasa atau bengkel pinggir jalan gitu mesti velgnya rusak, karena mereka nggak punya alat yang seperti itu. Nah ini padahal aman cuy. Wih di enak. Wah anjay, enak guys. Enak. Ini langsung enak banget nih. Iya parah. Enak banget nih. Enggak goyang-goyang mana nih. Iya sumpah. Nih aman. Jadi motor ini kemarin cuy, dia itu sebelumnya goyang-goyang banget, parah kalau di tangan dilepas gini nih.
dia gini-gini ini enggak sekarang cuy. Dia udah aman banget. Udah enggak ada gejala gini lagi cuy. Ternyata memang kemarin bannya, jadi bukan masalah komstir atau apa namanya, lahar, jadi yang masalah bannya ternyata cuy. Karena memang udah habis ya, udah kotak gitu kan. Udah botak lah. Diganti yang banyak burut lagi. Wah, enak banget. Parah. Gila sih. Ya entah Pirelli, entah apa, bannya apapun, atau ini gara-gara Pirelli. Tapi handlenya jadi enak banget, parah sih. Joss parah. Enak banget. Enak banget, Pi. Woi. Gile. Belas ram banting-banting lu. Belas, enggak. Belas ram banting-banting. Joss parah. Parah banget jossnya. Wah, enak banget. Anjay, mau mundur dong. Wah, wes anteng banget bro. Enak tenan. Enak tenan. Enak tenan. Geber aja bro. Enak banget. Overall enak banget cuy, puas banget pakai produk Pirelli. Wah, enak parah, wis top banget pokoknya.